Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ohayou gozaimasu, minasan. Gimana genki desu? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik aja ya. Makasih yang udah klik videoku ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, karena tanpa bantuan kalian semua channelku ini bukanlah apa-apa. Untuk itu aku butuh banget dukungan dari kalian. Untuk like, subscribe, dan komen atas kebaikan kalian, aku ucapkan terima kasih. Lemah terus, Gusti Allah sing balas. Nah ini aku baru bangun tidur karena ini hari libur. Aku bangunnya agak siang. Tadi udah bangun sih sholat subuhan, terus tidur lagi. Ini bangun-bangun udah mau jam 10. Di luar juga mendung. Nah dari hari ini, daripada nggak ngapa-ngapain, tiduran terus juga nggak enak kan, nggak bisa kalau tidur terus. Aku mau bikin kegiatan aja lah. Mau bersih-bersih karena dapur aku udah jorok banget. Jadi dapur kami itu benar-benar jorok. Kami itu jarang banget soji, bersih-bersih dapur gitu. Setahun sekali kayaknya bersih-bersih dapur. Jadi kami itu tugasnya cuman piket masak, ya udah masak aja, beres-beres seadanya yang ringan gitu. Kalau yang beres-beres yang berat itu kami jarang. Jadi ya benar-benar kotor banget. Nah, inilah kamarku. Kamarku inilah tempat aku tidur dan melepas lelah. Jadi kamarku ini kecil banget, sekitar 4x5 meter lah, diisi 2 orang. Nah itu temanku di situ satu, tapi dia lagi kerja, dia liburnya juga nggak nentu guys. Oke, aku liatin satu persatu ruangan aku ya. Ya beginilah nih kamar aku nih. Set, kita keluar dulu. Sendalnya banyak banget. Ini namanya genkang. Rumah Jepang itu pasti ada ciri khasnya genkang gini guys, tempat naruh-naruh sendal atau apa gitu. Ini lemari buat, waduh, jatuh. Padet banget. Jaket-jaket di sini semua, jaket-jaket dingin. Jadi kita tuh satu rumah ini ada 6 orang guys, 3 kamar. Jadinya wajar lah kalau sempit ya. Nah kalau di sini dia temenku lagi pulang ke Indonesia, dia cuti. Jadi di sini kamarnya rapi bersih karena dia lagi pulang. Ntar kalau orangnya udah kesini ya udah berantakan lagi kamarnya, kayak kapal pecah ini. Terus ini ada mesin cuci, wastafel. Semuanya kotor. Terus ada kamar mandi. Terus ada kamar tidur juga. Nah, di sini satu, di sana satu. Gelap tapi ya, karena orangnya nggak ada lagi kerja. Jadi hari ini aku libur sendiri, guys. Teman-teman tuh pada kerja. Nah, ini dapurnya. Nah ini dapurnya, dapurnya sempit dan kotor sekali, berantakan. Tuh guys, dinding-dindingnya berminyak semua. Jadi ini aja yang kali ini yang harus saya bersihin, biar bersih. Oke guys, langsung aja kita eksekusi. Kalau di luarnya nih, tempat jemuran guys, sempit tempatnya tuh. Kalau kulkas sih ada 2, karena kita belanjanya tuh sebulan sekali 2 kali, jadi kulkas itu butuh banget buat persediaan. Nih daging ayam semua, hampir tiap hari kita makannya ayam. Wortel. Oh. Minum-minuman, ini bawang merah. Bawang merah segini tuh berapa ya? 500 yen kalau nggak salah. 50 ribu ini segini, nggak ada sekilo. Berapa gram ini? 500 gram. Sini juga daging-daging, sosis. Ini sayur-sayuran. Ada buah-buahan, apel, semangka. Sini apa? Sayurannya udah busuk.
Oke, langsung aja kita bersih-bersih, guys. Oke, cekidot. Kita langsung saja eksekusi. Lumayan capek juga, guys, ngos-ngosan. Udah 2 jam setengah belum selesai beres-beresnya, ampun. Lemaknya bener-bener tebel. Susah banget lemaknya dihilangin. Tapi ya mendingan lah daripada tadi tuh bener-bener gak layak jadi dapur sehat. Ini udah mendingan lah, guys. Tuh, udah bersih kan? Udah putih, kompornya udah bersih, wastafel udah bersih, lantainya udah bersih, lagi dipel belum kering. Udah, guys, cukup sekian ya, guys, ya, karena aku udah capek. Udah gini aja, besok kita bersihin lagi. Ini juga baru beberapa hari gitu, nanti udah kotor lagi. Soalnya kita makainya orang banyak, guys, ya. Kalau nggak bisa saling menjaga kebersihan ya kotor terus. Ya beginilah keseharianku ketika aku libur. Jadi hari ini aku cuman bersih-bersih aja. Abis itu aku mau mandi, terus mau main jalan-jalan. Ya guys ya, kalau mumpung hari libur kita dekem di rumah aja bosan. Jadinya kita pengen suasana baru gitu juga, jalan-jalan. Oke, sampai ketemu di videoku berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, karena tanpa bantuan kalian semua channelku bukanlah apa-apa. Terima kasih atas kebaikan kalian semua. Aku ucapkan lemah telas, Gusti Allah yang balas. Sampai ketemu di video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dikata kusimasta, aku kari sama rista. Dikata hai, semasa.